Meme Jessie cantik banget, rambut panjang. I know, udah panjang. Mau panjangin lagi sih. And then we're gonna style it. Hey, thank you for disco. Rose sama Olel gak mau. Mau banget, mau. Ngaca mulu. Iya, maaf ya. Aku gak ngaca dari tadi, aku liatin komen, boy. Kebener nih. Ada, ada lagi dari Kak Syafri, thank you ya. Cepet banget baliknya, cepet dari mana aku udah balik dari jam 8 I guess. Temen, iya dong. Jadi kan tadi kak aku kayak abis makeup gitu kan, terus kayak I wanna try something different from usual makeup, jadi aku tambahin beauty mark. Terus kayak sumpah ya, ini di real life tuh lebih cakep, tapi kayak kalau di kamera tuh kayak terbatas gitu. I don't know why, mungkin biar kalian nggak terlalu terpesona itu. Tapi asli di sini kayak asli makeupnya kayak bagus banget. Kita kayak harus ketemu deh biar bisa melihat. Angpau dapat berapa? Wes. Mau pamer dulu nih. Jadi tahun ini aku dapat 9 amplop, 9 angpau. Alhamdulillah ya. Walaupun hari pertama saya nggak ikut, cuma orang-orangnya itu berbaik hati nitipin kade-ade aku, jadi kayak tetap dapat A. Dapat 9, guys. Terus hari ini ada tante aku gitu. Dia datang juga ke rumah tadi pagi. Terus dikasih juga. Jadi enggak, kemarin ada datang lagi 2. Berarti totalnya 9 10 11 12 12. Enggak usah mintang pau ke Jessie. Jessie belum nikah. Mending banyak angpau atau baik isi lah. Kayak mau 2 doang tapi isinya sebanyak 9 angpau itu boleh. Jadi yang penting itu isinya kayak sepi, udah gak apa-apa. Yang penting tulus dan ikhlas. That's it, that's the point. Malam, mat malam. Twitternya gak ganti? Enggak. Pengen aja. So kayak bosen. Terus gak apa-apa deh. Nikah biar bisa bagi-bagi. Enggak dulu. Saya masih mau menikmati fase-fase dimana aku bisa mendapatkan angpau instead of giving. Gak mau cosplay jadi barongsai. Yang ada si Jessie Nessie itu yang harusnya kasih barongsai aku, karena kemarin itu Lunar New Year. Tapi males. Gak usah, malas. Sombong. Biarin. Nanti
fanbase yang pelit itu ada karma yang akan yang setimpal. Jadi untuk Jessie Nessie kata gue sih harus siapin sih barongsainya. Yeah. Thanks. Thanks for understanding. Thanks banget. Minta bareng saya maksudnya apa sih? Ya nggak apa-apa. Mengapa sih? Mau pakai lip in? Gue udah pakai tapi kayak nggak kelihatan. Minimal pakai congsam. Nggak punya congsam. Aku Cina tapi nggak punya congsam. Maafin. Oh iya, nanti aku hari Minggu aku perform yang event hari Minggu, yang event off air. Thanks Ings for Sie. Minggu mah gereja, iya. Maaf ya. Cerita tentang Ramune. Oh ya, kita belum showroom ya setelah Sonichi ya, kayak kita belum cerita-cerita gitu. Seru Ramune. Kayak saya dari rambut aku lagi lucu deh kayak gini. Kayak ini sebenernya diikat setengah doang tuh, ini kayak masih ada sisanya. Tapi ini kayak lucu gitu. Kayak Ariana Grande. Hey. Cutie. Aduh. Tapi pusing tau di kayak gini. Kayak pusing. Iya, ini rambut yang aku pakai buat waktu perform bareng Kak Cinta Laura. Cinlau. Mau sub PMJC tapi takut rugi, testi dong. Guys, masa hari gini masih ada yang ragu, guys. Aku gak pernah nonton Ramune offline. Semoga dapet ya kak. It's okay. There are still lot of time. Aduh agak pusing tapi dikit-dikitin. Gak tau tapi kayak aku merasa kalau misalnya makin ditarik tuh kayak makin gitu. Aku gak suka ininya kayak tuh, kupingnya kelihatan. Aku gak suka kelihatan kuping. Suka kayak gini. Gimana kalau kita sisir dulu? Ini sebenernya aku punya sisir yang kembaran bareng Ola. Nanti aku mau ada yang gede ah. Ini kan ada yang kecil, ini kan yang kecil. Ada yang gede juga. Ini poni aku udah abis dipotong lagi, jadi kayak dia masih berbentuk gitu. Enggak mungkin nge-lag. Ini buktinya yang lain enggak nge-lag.
Jeci dapat salam dari Jan, ponakan Pisces kak. Iya, aku tahu. Jadi tuh pas latihan Ramune kalau nggak salah, si Kak Siska tiba-tiba kayak nyamperin aku terus kayak, tau gak sih Jess, ponakan aku nggak osin kamu, terus I was like, gemes. Terus kemarin kayak sempet teleponan gitu, terus dia kayak malu. Thank you RKZ Disco. Jangan lupa besok Ramune biar kita bisa disco di UKS, guys. Literally disco. Jess, kapan spam foto? Ih, tau gak sih? Aku habis kirim foto di PM, tapi belum di approve. Aku udah ngirim PM tau. Kukunya udah hilang. Udah setengah tahun gak subscribe, subscribe dong. Please. Please, please. Udah mandi belum? Tebak yang benar. Ya udah, congratulations. Ramune dong, Ramune tetap loh. Guys, jadi kalau misalnya kalian kayak bingung nih nonton setlist yang mana, yang ada Jesse, udah Ramune aja. Aku bakal Ramune terus. Soalnya udah dua blocking kan, jadi kayak kalau nggak blocking ini, blocking ini, blocking ini, blocking ini itu. This info, info. Udah berhasil belum? Kamar aku kayak udah 5 hari atau 4 hari itu belum diberesin. Aku belum sapu, ngepel, belum kebutin ranjang. Aku capek dan males. Males, males, males. Mandi gak minta. Makasih ya. Kamu thank you ya. Gimana rasanya perform Ramune? Tapi sebenarnya kayak agak pusing gitu loh, soalnya kan aku kan dua blocking kan di Ramune. Terus kayak aku punya blocking sendiri sama punya blocking buat backup kan. Nah, belajar buat blocking backupnya tuh kayak cepet banget harinya, sedangkan kayak banyak gerakan yang beda banget gitu sama yang blocking aku sendiri. Nah, jadi kayak agak pusing, tapi untungnya kayak ada teman-teman yang bernasib sama gitu, kayak Cevio, Marsha, Mute, Katrin. Mereka juga dua blocking kan, jadi kayak ya udah kalau mereka bisa, gue juga harus bisa. Jadi yaudah kita sama-sama lah ya. Balerina siapa? Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton Ramune ya. Aku bentar aja mau 300 show tau guys. Gak bentar aja sih, masih kayak 30-an atau 20-an show lagi gitu. Lagi apa? Lagi bengong. Sama, kangen SG juga. Kangen banget SG. Tau gak sih SG setlist favorit aku waktu masih 3 setlist dulu. Kayak aku suka banget SG, I love SG. Love. Stop ngomong Jesse COVID. Itu namanya nyumpahin orang, aus berbalik.
jaga perkataan yang terberbalik kok. Just telling, kasih tau aja. Iya, aku kan bridging soal ngomong-ngomong soal festival. Over, oh iya, sebenarnya kemarin udah dikasih tau guys, tapi aku lupa, aku pergi ke kota mana aja, tapi nggak tahu aku lupa. Hei, ntar ya, kalau kita VC lagi ntar tanya aja ke aku kayak kamu ke kota mana aja gitu. Oh iya, aku mau pamer barang. Jadi kemarin aku habis dikasih sesuatu. Aku habis di gift barang yang lucu banget. Tebak ini apa? Yang benar. Ya, gak apa-apa. Miau. Miau. Eh, apaan sih, cringe banget, nggak usah gitu deh. Annyeonghaseyo, nijinsimnida. Tebak, anjing, kucing, atau naga, atau kelinci. Atau hamster. Tebak. Semuanya lucu banget. Tapi aku malu pakainya. Tapi lucu. Oke ya. Aduh, so lucu banget kalau gue pakainya. Tapi kayak lucu banget. Tapi lucu. Jadi aku dikasih ini. Aku dikasih kayak ah, lucu banget. Gue mesti pengen makan. Aduh, syaratnya enak aja main pake-pake. Aku sempet kayak kayak menggoda orang-orang kayak pake gak. Ya, maaf ya. Jadi aku dikasih kayak kuping kelinci, tapi kan lucu banget. Ih, lucu banget. Tapi kayak dia panjang banget kupingnya, kayak harus ditekuk gitu. Kayak New Jeans, akulah Bani itu. Aku fans New Jeans karena aku punya ini. Yang enggak punya ini bukan fans New Jeans. Semua aku pakai. Gemes. Iya, aku member ke-6 New Jeans. Aku temennya Herin. Tapi aku malu pakainya. Tapi aku malu. Apaan sih komennya sas? Sas. Enggak, ini naga guys, bukan kelinci, naga. Jadi nanti kepalanya ada di sini. Tapi panjang banget kupingnya, nggak suka. Harusnya pendek aja, harusnya segini. Kayak kurang realistis nih. Ah, mana sih? Gak usah komen sas.
susah. Ya maaf, kata dia minta tekuk-tekuk, ya udah maaf. Tapi ini kayak lucu banget, masa kayak gini sih, kayak ada warnanya gitu. Nah, jadi disuruh apa, disuruh atraksi kali bapak ini. Tapi rambut aku lagi di kayak giniin guys, bisa nggak ya? Jadi kayak ada telinganya jadinya. Tapi lagi jadi ada buntutnya di sini. Kirim Pam. Kirim gaya. Ini bisa diinin kayak pakai helm. Duh malu. Kok malu? Kayak aku merasa kayak di so lucu banget loh gitu. Hey. Tapi malu. Guys, lihat ada jendolan guys di sini. Oh iya, maaf ya. Ya udah kayak gini. Tapi kayak aku merasa kayak panjang banget, kayak enggak bisa, harus ditekuk. Tapi jadi loyo, lihat. Loyo dia. Dia loyo, cuy. Cuy. Hah? Udah. Itu di belakang ada pakaian dalam kamu, tuh ambil ya. Iya. Maaf. Tapi kayak lucu banget, tapi kayak malu, nggak mau. Ah, tadi kedengeran gak mau ngomong, jangan, nggak kedengeran kan? Kalau kedengeran aku malu banget, aku kayak mau end showroom. Oke, makasih ya. So kayak tadi kayak malu banget. Malu, udah aku nggak bisa. Aku gak bisa, maafin ya, aku gak akan showroom selama setahun. Ah, malu banget, gimana dong? Udah nge-like aja sekarang, bisa gak? Ya Allah. Aduh, aku mau nangis. Bentar. Udah, please boleh kayak pura-pura nggak denger aja nggak kalau misalnya denger, oke? Okay? So, kayak tadi kayak guys, oh udahlah, memang saya sudah tidak punya persona, aduh. Nggak merah, ini kayak pakai blush on. Merah pakai blush on. Ah, udah please nggak usah ngomong itu. Iya, gimana jadi tadi Ramune? Iya, Ramune seru banget kan, kayak udah lama kan kita persiapin Ramune, kayak sebelum konser tuh kayak udah dipersiapin gitu. Jadi kayak udah please stop. Atau enggak aku nangis sekarang juga. Udah, makasih ya. Thanks. Udah, makasih ya guys untuk hari ini. Malu. Kayak udah gak punya muka lagi. Udah. Banget. Stay in the middle like you a little. Don't want the riddle. Udah capek. Udah capek ya.
ya udah kalau nggak ada ya. Sebut bias ini jenis please. Aku suka Harry, jadi dia kayak kucing suka. Ah udah ah berisik berisik aja. Ada apa? Ya enggak kan, ada apa-apa. Yang share di Twitter malas. Lu sakit rambutnya. Au, au, au. Kayak pengen aku lepas. Guys, kalau dilepas kayak gini. Ini rambut megar. Mempermalukan diri lo sendiri, Jesse. Kenak jalan. Kenak jalan. Oh, guys, aku dibeliin kenak jalanan. Iya. Yeah. Mari kita coba apakah dia bisa menjadi seperti semula. Aduh. Bisa guys, tetap mekar karena pakai hairspray tadi. Duh, rambut aku rontoknya baik banget tuh. Iya kan, tadi kan mau di half ponytail, jadi biar dia kayak bagus gitu harus pakai hairspray, tapi giliran dilepas dia pasti kayak gitu. Is it better like this? Sakit kepalanya. Ah. Soalnya kenapa sakit? Soalnya kan itu diangkat kan, terus kayak ditarik gitu, terus kayak waktu dilepas tuh jadi sakit. Iya kencang, tapi kalau misalnya nggak kencang nanti dia nggak stay. Pipinya merah. Coba kita pakai lagi versi udah lepas rambutnya. Gimana cara pakainya? Males. Guys, males ah. Gimana jadi jelek rambutnya? Males. Ya sih, stop malas. Ya, kuncinya adalah sabar ya. Jesse sabar. Dan marah-marah ya, Jesse. Iya. Sabar. Wih, ini kayak pakai helm tuh, lihat tuh. Tuh. Sabar. Lucu banget, kalau kayak ini lucu banget asli. Jessie lucu banget kayak gini. Eh, ching 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 ching.
apa yang kau mau? Tapi lucuan kayak gini guys, daripada di kancing, lucuan kayak gini. Oh my god, yes, I was really hoping that you would. Aduh. Sakit kena piercing. Eh guys, tau gak sih, kan dari tanggal 30. Tanggal 30 aku udah bisa melepas piercingan aku terus ganti anting yang lain. Kenapa kuping kelinci panjang? Kayak doesn't make sense, man. Oke, mau ning gitu. Kan bohong, bohong. Kan bohong. Guys, aku mau pakai mau pakai poni-ponian supaya kayak Herin, boleh nggak? Boleh, awas nggak boleh, boleh. Maaf ya, bercanda, maaf ya. Jadi aku punya poni-poni ini. Terus kayak awalnya tuh aku belinya kayak cuma iseng doang, soalnya aku kayak pengen tahu aku kalau pakai poni gimana, tapi turns out kayak beda di real life dan aslinya, jadi kayak bener-bener harus dicoba potong dulu. Kenapa sih nge-lag mulu? Itu koneksi you kali, bukan punya I. Refresh dulu lah, refresh. Tapi kayak udah malah rusak. Nih, ini cara pakai poni-ponian ala Jessie. Jadi caranya pertama ini taruh dulu nih. Terus sisir. Sebenarnya kayak botak kok, kenapa sih aku botak? Ini aku belinya udah lama banget asli, kayak pas pandemi awal banget. Terus kayak dia kayak masih bagus gitu. Ini kayak ada curtain bangs yang gitu. Tadi mau ngapain, lupa. Gimana cara pakainya? Sebenernya tuh kayak harus, ini tuh kayak harus clear space terus baru ditempel, tapi kayak sebenernya bisa juga sih. Tapi harus disiar dulu guys biar tetap slay. Slay, slay. Ini rambut asli aku sebenarnya, tapi aku ambil. Iya, shade-nya beda, ini tuh dia hitam. Kalau aku kayak kecoklatan. Thanks. Ya tuh kayak beda kan shade warnanya kan. Bener, kayak dia tuh yang bener coklat, aku tuh kayak kalau kena cahaya dia tuh bisa jadi coklat. Eh, apa sih ini hitam maksudnya? Bisa gak ditambah? Gak bisa, soalnya ini harus dicetek. Kayak gini. Tapi tenang, trust the process, ini memang masih jelek. Kita harus trust the process, guys. Oke. Sakit. Sekepot banget. Aduh, lah mama aku gak pengen deh, soalnya kayak repot. Menurut kalian aku harus tetap melakukan atau enggak usah aja? Kesabaran setipis rambut.
nggak bisa ngapa-ngapain. Yaudah, gak jadi. Jadi aku lagi mau nangkap nyamuk. Bisa-bisanya. Gak banyak, ada satu doang. Tapi kayak karena aku harus, tadi aku buka jendela kan, terus kayak nyamuknya masuk gitu. Dah, gak mau pakai bener-bener lagi, capek. Ah, capek. Ya aku bentar lagi ya, soalnya aku mau mandi. Misalkan kayak mandi gak gitu. Kenapa sih kalau belum mandi? Kan tadi mandi saya udah. Cie sih, coba ngomong pakai bahasa Cina. Ni ai wo wo ai ni. Xing xie xie lao xie lao xie zai jian. Xing nian kuai le. Gong xi fa zai. Coy. Ah. Annoying tau. Bing qi ling. Zhao cheng hao zhong guo. Bing qi ling. 谢谢 Aduh, gak cinta. Iya, maaf. Ya, aku benar udahan ya. Oke, menyesali. Males. Sedih banget ya. Undang aja tuh keluarga kakak buat nonton. Udah stop komen nge-lag. Udah bosen liatnya. Udah ya, stop ya, stop. Udah stop. Kalau nge-lag aku juga nggak bisa ngapain. Kayak ya udah tunggu dia nggak nge-lag lagi aja. Tuh, yang lain gak komen nge-lag sih. Acemat-acemat nih doang nge-lag. Yuh, marahin guys. Udah ya. Udah. Iya maaf ya, gak marah-marah. Iya maaf ya. Gak bercanda. Gak nge-lag kalian yang bohongin, males banget. Aduh, malu salting. Udah, dadah, aku nggak tahu lagi ya. Nggak nge-lag, ah emang nyaran bener. Ya udah, tapi aku udah udahan beneran, tapi bukan karena ngambek guys, emang aku mau mandi. Boleh nggak? Nggak boleh, ya udah.
Ya udah, sampai jam 10, katanya tanggung sampai jam 10. Oke. Siap. Tuh, aku nggak ngambil tuh kalau ngambil kayak enggak, pokoknya harus sekarang-sekarang juga gitu. Boleh, tapi peluk dulu. Yuk. Eh, besok tanggal enggak? Enggak jadi. Masa komen sasu sasu sasu. Jadi kok pilek mulu. I don't know man. Gak tau, aku setiap showroom kayak sok pilek. I don't know. Mungkin aku allergic to you. Eh, just kidding. Bicara, 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 bicara. Udah gak pilek lagi. Jesse fanbase kamu jahat, I know right? Kayak mereka gak mau kasih aku barongsai, padahal kayak fanbase kalian tuh kayak, kamu mau apa sayang? Terus kayak, aku mau ini, terus kayak, oke, okay, gitu. Terus kayak kalau Jesse Nation, woi gak usah. Tapi gak apa-apa. Kesel gak sama Jis ini sih dikit. Bang udah bang. Ya. Marah mulu sama Jis ini sih. Iya. Hey, hashtag bareng saya untuk Jeci. That's good idea man. Ya mana mobil listrik nggak dikasih-kasih sampai hari ini, ya udah aku minta yang lebih dikit gitu. Aku minta barongsai, ditunggu ya di ulang tahun aku yang ke-18 tahun. Atau nggak pas 300 show kan akan aku minta yang 300 show. Ya. Alif katanya lagi stres. Hah? Lagi apa? Lagi les bareng saya. Oh, oke. Okay. Omo dapat. Ya, mana dia? Hah. What, aku udah tepok dia masih. Dia kok enggak lumpuh-lumpuh ya? Jago. Ntar, buang dulu. Kita buang dulu mayat nyamuk ini. Lihat. Literally ada. Kasihan nyamuk. Iya. Ya daripada aku nanti gigit, kamu mau aku digigit terus aku bentol-bentol. Pilih mana? Tidak berperi kenyamukan. Ya. Akulah. Kok kalian kayak lebih sayang nyamuk sih per Jesse? Kecewa. Cukup tahu lah guys. Aku mau gigit. Stop ya. Brilian. Tuh,
satu hari sama Raya. Oh my god, aku lupa kapas aku di mana ya. Hapus makeup dulu atau mandi? Hapus makeup dong. Tapi ntar aja habis selesai showroom. Just kalau kamu aku gigit kamu marah gak? Marah. Hapus ini aja. Jangan, aku penuh kepalsuan. Ntar kamu kayak gitu. Gak apa. Udah jam 10, makasih ya guys udah nonton. Aku mau dance sekarang, gak apa-apa ya. Tapi aku baca dulu podium-podium hari ini. Baru suka aku mau mandi. Nih, nomor 13 ada Kak. Ada Kak P, thank you. Abis nomor 12 ada Kak Tifa. Nomor 11 ada Kak Adri, thank you Kak. Abis nomor 10 ada Kak Reno, thank you. Nomor 9 ada Kak Ali Fahmi, thank you. Abis nomor 8 ada Christopher, thank you, thank you. Abis nomor 7 ada Kak Syafri. Nomor 6 ada not for people. Kenapa not for people? Kenapa enggak? Nomor 5 ada Kak Ma, thank you. Nomor 4 ada RKZ, RKJ. Terus nomor 3 ada Kak Piko. Nomor 2 ada Kak Ade. Nomor 1 ada Kak Fadil. Eh, Kak Fadil, eh. Keren. Iya, kenapa enggak not for sale? Kenapa enggak not for people? Dadah. Thank you ya yang nonton. Ntar kita VC ya. Tangan aku jarinya kecil banget kalau nggak ada kuku kayak. Dah. Love you. Canda, ha, ha, ha.